Setiap kali menonton drama di televisyen, pasti kita akan perasan akan ada hidangan yang semestinya nampak sedap dan buat kita terliur. Tapi tahukah anda, boleh dikatakan setiap makanan yang digunakan dalam drama adalah palsu dan ianya merupakan prop lakonan semata-mata. Menerusi satu perkongsian dari pengguna TikTok, dapat dilihat Fimi Don yang merupakan seorang pelakon telah mencampakkan sepotong kek yang dihidang di atas meja dan apa yang mengejutkan adalah kek itu sebenarnya palsu. Lakonan loh. What? Inilah nama dia lakonan. What? Kita selama ni menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen turut terkejut kerana baru tahu bahawa prop makanan dalam drama adalah palsu.